Siap, 86. Kenapa kita ngejar kalian? Karena kalian rame-rame. Bawa bendera segala. Kan kita nggak tahu. Kalau misalnya ada yang bawa sajam. Sudah diberhentikan sama warga tadi kan di daerah sana. Terus kalian serang pakai petasan kan? Iya kan? Terus kalian mau sauron perut atau mau cari musuh kayak gitu namanya? Kenapa kabur? Kabur, yang lain pada kabur sih di depan. Enggak, kenapa kamu kabur, ha? Bawa apaan kamu? Enggak bawa apaan. Gondron. Polisi. Jangan terlalu panik.
Terus yang kamu merugikan banyak orang tuh. Gimana pak? Kamu lain kali hati-hati. Kamu rugi banyak orang kayak gini. Kalau ketemu orangnya gimana pak? Kalian dari mana? Kan? Hah? Mau STR? Emang ada izinnya? Gak tahu itu dari alumni. Hah? Dari alumni? Ada izinnya gak sih? Iya gak tahu alumni udah minta surat izin ke gue. Hah? Emang boleh kayak gitu? Kenapa kita ngejar kalian? Karena kalian rame-rame. Bawa bendera segala. Kan kita gak tahu. Kalau misalnya ada yang bawa sajam. Kenapa kita ngejar? Berapa? Karena emang udah ada yang sudah dikatakan ya pak. Berapa? Saya support juga. Karena dari ujung sana. Ya, berapa motor tadi? 100 ada? 50. Bobo bendera, berdiri diri. Emang gak mengganggu pengendara lain? Ada bawa juga. Nah, kami curiganya mereka bawa saja. Oke,
saya himbau ya ke kalian ya. Kalian ini kan masih pelajar mayoritas. Sebagian besarnya lagi adalah alumni atau kakak kelas kalian. Kalian tahu gak kalau sahur on road itu dilarang? Kalau tahu kenapa masih dilakuin? Hah? Kalau murni sahur on the road ya sudah, kalau kamu mau berbagi berkat, mau berbagi berkat ya sudah, sesuaikan itu. Tapi ini kan sudah dilarang, kenapa memaksakan diri untuk itu? Terlebih kamu bawa-bawa begini, berhenti-berhenti. Sudah diberhentikan sama warga tadi kan di daerah sana, terus kalian serang pakai petasan kan? Ya kan? Terus kalian mau sahur on the road atau mau cari musuh kayak gitu namanya? Ada edaran dari Kapolda Metro bahwa ada larangan tentang sahur on the road. Apabila tetap ada yang melanggar, diamankan apapun bentuknya, terlebih membawa ini petasan. Tidak akan dipulangkan sampai Lebaran. Ya, sekarang silakan, kita sudah serahkan ini ke Polsek sini. Nanti kita serahkan tindak lanjutnya sama pihak Polsek. Walaupun nanti ada kebijakan lain dari pihak Polsek, saya harap tidak ada kayak gini lagi. Kami dari tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya melaksanakan giat patroli rutin pada malam hari untuk mencegah curat, curas, maupun kejahatan jalanan lainnya. Pada saat kami melaksanakan patroli, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada segerombolan pemuda mengendarai motor menggunakan bendera dan membawa petasan sedang berkeliling-keliling. Kemudian atas informasi tersebut, kami menghampiri lokasi. Pada saat kami mau menghampiri gerombolan pemuda tersebut berlarian, kucar kacir, ketakutan, dan kami berhasil mengamankan sebanyak 31 pemuda. Atas apa yang kami dapatkan di lokasi kejadian, kami membawa pemuda-pemuda tersebut ke Polsek Pancoran untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.